lagi sama aku, Rila Haryanti. Di video kali ini, aku mau review masker dari Oval. Nah, buat kalian yang penasaran, tonton terus ya video ini sampai akhir. Tapi sebelum kalian tonton, jangan lupa di like dulu videonya. Dan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu. Kalau udah, kita lanjut ke reviewnya. Nah, jadi ini dia teman-teman, masker dari Ovalnya. Ini aku ada dua varian. Yang pertama Oval Facial Mask Yambin, yang kedua Oval Facial Mask Bengkoang. Nah, jadi ini dia kedua variannya. Sebenarnya ini tuh banyak banget variannya, tapi aku mau nyobanya itu yang Bengkoang sama yang Yambin ini. Karena salah satu subscriber aku minta direviewin masker Oval Bengkoang ini. Nah, yang pertama aku bakalan bahas packaging dari Oval Facial Mask Yambin ini. Jadi ini itu ada dua size gitu, tapi aku beli ini tuh yang kecil. Ini harganya 7.000 aja dan kalian bisa temuin di minimarket terdekat gitu. Dan di sini di belakang ini ada ingredients, cara pemakaian dan manfaat dari masker ini. Ini Oval Facial Mask Yambin. Nah, sekarang aku bakal bacain. Di sini katanya panduan ekstrak bengkoang dengan vitamin C pada Oval Facial Mask Yambin membantu membersihkan dan merawat kekencangan, menyegarkan dan membuat kulit wajah tampak lebih cerah. Diperkaya ekstrak ganggang untuk membantu menjaga kelembapan kulit wajah. Sangat mudah digunakan dan mengangkat sel kulit mati. Wajah terasa halus, terasa kencang, segar dan tampak lebih cerah berseri. Oleskan pada wajah dan leher selama 10-15 menit. Jadi ini itu penggunaannya seperti masker pada umumnya, didiamkan selama 10-15 menit. Dan masker Oval yang Yambin ini itu tinggal pakai aja. Dan ini itu untuk membantu kulit tampak lebih putih dan cerah. Jadi untuk mencerahkan kulit. Dan yang kedua ini ada Oval Facial Mask Bengkoang. Ini itu masker bubuk bengkoang powder mask. Nah, di sini juga Oval masker bubuk bengkoang membantu membersihkan, menjaga kekencangan dan membantu mengangkat sel kulit mati. Diperkaya dengan ekstrak bengkoang untuk membantu mencerahkan kulit wajah. Dan ini katanya didiamkan selama 10-15 menit, sama kayak yang barusan, cuman bedanya itu packagingnya itu beda ya, kayak gini. Tuh. Terus di sini itu maskernya itu masker bubuk, jadi harus ditambahin lagi sama air campuran air mawar atau face mist atau yang lainnya gitu. Jadi harus diseduh dulu gitu. Nah, sekarang aku bakalan cobain dan nanti aku bakal review ke kalian. Nah, teman-teman, ini aku udah cuci muka dan sekarang aku mau pakai maskernya. Ini masker Oval bengkoangnya di sebelah sini dan masker Oval Yambinnya di sebelah sini. Kalau yang ini itu harus diseduh dulu. Sekarang aku mau seduh dulu yang ini dicampur air mawar karena dia ini tuh masker bubuk gitu, jadi harus diseduh dulu. Wanginya tuh enak banget. Tuh, aku taruh sini. Aku tambahin face mist. Wanginya tuh enak itu. Relax banget aku pasti kalau misalkan pakai masker ini. Tuh, guys. Jadi kayak gini teksturnya tuh. Ini masker bengkoangnya di sebelah sini. Bener-bener wangi banget, aku suka banget. Terus pas di aplikasi ini tuh dia tuh ngasih efek cooling gitu loh, dingin di muka. Nah, buat yang sebelah sini aku pakai Oval yang Yambin. Pas di aplikasi ini tuh langsung ada efek cooling gitu loh di muka. Tuh, sekarang ini yang Yambin, aku langsung buka aja karena dia ini tuh udah gak perlu diseduh. Kalau yang ini, kayak ini kayak sekali pakai gitu. Tuh, keluarin aja. Tuh, ini dikeluarin aja langsung diaplikasiin.
Ini kayaknya buat satu kali pemakaian deh. Nah teman-teman, jadi ini aku udah aplikasiin maskernya. Yang sebelah sini itu masker oval bengkuang, dan yang sebelah sini itu masker oval yambin. Kalian bisa lihat perbedaannya itu nggak terlalu signifikan karena sama-sama warna putih gitu. Yang masker yambin ini tuh putih putih banget, kalau yang ini kayak putih gading gitu yang oval bengkuang. Ini aku suka banget wanginya, ini wangi banget, dan ini itu didiamkan selama 10-15 menit. Nanti aku bakal balik lagi sama kalian. Nah teman-teman, setelah aku pakai maskernya selama 15 menit, yang aku rasain itu pas diaplikasiin ke muka aku, dia itu ngasih efek dingin, nyaman gitu, seger gitu, dan wanginya itu bikin relax waktu aku pakai maskernya. Dan setelah dibilas maskernya, dia itu bisa bikin kulit aku jadi lebih cerah gitu. Apalagi kalau misalkan aku pakai secara rutin masker ini, pasti lama-kelamaan kulit aku itu jadi lebih cerah lagi. Nah, secara keseluruhan aku suka banget sama masker ini karena dia itu ngasih efek brightening, terus pas pengaplikasian maskernya itu dia itu ngasih efek relax gitu di muka aku, dan aku suka banget karena dia itu harganya murah dan hasilnya juga emang bagus banget. Nah, buat kalian yang penasaran, kalian bisa beli produknya ini di minimarket terdekat kalian. Dan kalau misalkan kalian ada saran dan juga kalian pengen aku review apa, kalian bisa komen ya di bawah. Dan makasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. See you on my next video. Bye-bye.